Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sana Sarjani, istri selamat bersalin, Nazrif Nazri selamat timang baby boy. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Alhamdulillah, istri saya selamat bersalin secara normal pada pukul 1.12 pagi di hari Arafah. Dia berada dalam dewan bersalin pun tak lama. Kurang 4 jam, saya dapat teman istri bersalin sebab dah dapat suntikan vaksin serta jalani swab test dan keputusan negatif. Saya tak gemetar sangat tapi lebih kepada teruja. Saya dah niat untuk beri semangat dekat istri ketika proses kelahiran dan dia pun banyak buat research sebelum bersalin. Jadi dia sudah tahu cara yang betul untuk post baby. Ketika negara masih dilanda pandemi, kita semua suami berpeluang menemani istri masing-masing di dalam bilik bersalin. Berikutan prosedur SOP yang ketat bagi mengekang penularan COVID-19. Okay, assalamualaikum semua. Alhamdulillah, my wife and my baby dah check out hari ni. Okay, special thanks to semua staff nurse and midwife and doktor dekat Azalia sebab jaga my wife dengan my baby sangat baik. Sangat efisien, sangat profesional, sangat profesional, sangat selesa. Cepat sangat dekat labor. Yes, and now kita orang on the way untuk berpantang pula. Kita orang staycation dekat TYH Postnatal Care. Kau tak ada masalah. Okay, so kemata tipu sebab tadi diorang kata bilik ada nak sanitize everything lah. Tapi sebenarnya korang tengok ni. Ya Allah, cantik sangat. Sayang, thank you so much. Dia berkomplot dengan doktor, dengan semua orang. Namun, lain pula dengan Nazrif apabila dia dapat merasai pengalaman menyambut kelahiran cahaya mata sulung kira-kira pukul 1.12 pagi Isnin di sebuah pusat perubatan di Putrajaya. Menurut pelakon berusia 30 tahun itu, kehadiran bayi lelaki menjelang sambutan Hari Raya Aidil Adha adalah hadiah bermakna buat dia dan isteri. Nazrif berkata amat sukar untuk menggambarkan perasaannya pada ketika ini apabila dia sudah menjadi seorang bapa. Sukar untuk menggambarkan perasaan saya saat melihat bayi kami dilahirkan, tapi memang rasa sangat luar biasa, tak boleh nak ungkap. Macam tak percaya dah ada anak sendiri. Allah mudahkan semuanya. Saya dapat potong tali pusar dia dan tengok dia keluar daripada ibunya. Tentu saya rasa syukur sangat baby sihat dan muka dia memang gabungan kami berdua. Buat masa kini, nama panggilan dah ada, nama penuh belum ditetapkan lagi. Akun IG juga akan ada dalam masa terdekat. Tapi itu saya serahkan semua dekat isteri sampai dia sihat nanti.